Adakah jatuh talik talak jika talik itu melalui lisan bukan perbuatan? Contohnya suami cakap jatuh talak talik jika mu sebut lagi perkataan syaitan itu. Dia pula degil dan sebut lagi syaitan pada suami. Jatuh tak talak? Isteri ini suka panggil suami dia syaitan. Kalau i syaitan tu lain. Dah tu mall dekat KL. Faham? Ha, ni syaitan. Bila tu? Bila dia berbaloh. Dok isteri ya, kita sama kau. Faham? Masa kita baik, kita panggil dia. Mu masa baik dengan bini, mu panggil dia. Sayang, masa sakit hati. Ha? Senyap ah, kalau nak panggil sangat. Tak panggil. Oh, takut. Tak. Ha, jadi bila kita sayang masa baik, sayang. Bila kita apa, nak arah setang. Ha, gitulah resmi manusia. Betul tak? Ha, sebab tu bila kita marah, jangan berlebih-lebihan. Tak salah marah dalam agama. Jangan berlebih-lebihan. Ha, kerana nanti kita akan berpusing balik. Nampak? Kerana hidup ini penuh dengan spinner. Penuh dengan spin. Tengok orang politik. Nah, ha, dulu kata no, no, no. Sekarang yes, yes, yes. Nampak yes belakang? Mana apa? Pasal mulut kita tak bertulang. Okay? Ha, jadi time kita sayang bini, jangan berlebih-lebihan. Time kita marah, jangan berlebih-lebihan. Time kita sayang suami, jangan berlebih-lebihan. Ya, time kita bergaduh dengan suami, jangan berlebih-lebih. Okay? Ha. Jadi suami ni sakit hati. Kalau mu panggil sekali lagi syaitan pada aku, kamu jatuh satu talak dengan aku. Isteri, oh ya, isteri jangan main pasal dia masuk syaitan tau. Bila dengar kata gitu, dia kata ya syaitan. Sekarang lagi eh, rupa jangan main. Oi, dia tak ada hal dia. Tak? Ah, sebab tu orang lelaki ni baik. Nah. Ha, sebab apa? Orang lelaki ni fikiran dia jauh. Nabi kata orang perempuan ini masalah dia, dia haid. Jadi agamanya kurang. Kemudian akalnya pula tidak sempurna. Bukan mana gila babi. Bukan. Nah, nah, maknanya kalau dia bergaduh, kalau dia okey, akal dia memang bagus orang perempuan ni. Tapi kalau dia bergaduh, akal dia tak boleh pakai. Betul tak? Ha. Dia mengumpat jiran. Dia mengumpat jiran. Suami dia tegur, dia tak baik mengumpat jiran-jiran kita berdosa. Ah lah, kalau saya semua berdosa. Betul tak? Jangan-jangan, bukan masalah tu saya tak bagus. Kan kita tahu dah bergosip itu, mengumpat itu perbuatan yang berdosa. Susah, perbuatan yang orang, bukan perbuatan orang yang baik-baik. Dah saya jahat, apa kahwin dengan saya? Dia cocok apa? Cocok tak? Dia cocok. Dia kata awak ni tak dengar ke? Tengok saya pula awak lawang. Saya nasihat, awak pergi lawang. Tak, awak tak dengar ke orang ngajar? Kalau lawang suami ni jadi masuk neraka. Dah awak seorang masuk syurga. Saya ramai kau puan. Ha? Dia pergi apa? Dia pergi lama. Lebih pada orang politik dia. Tung, tung. Betul tak? Dia kata malah ha, nak cakap kamu. Suami timbang-timbang, kalau aku cakap lagi kan lagi banyak dosa dia. Betul tak? Baik aku lari dulu pergi minum air kedai. Oh, kerja apa kamu tu? Ha, kau ni lari pula. Ya, sesah lu malam ni. Kita start juga. What dog? What dog? Malah aku nak minum air, minum air. Ha, lari. Ha, tu kau puang. Betul tak? Ha, gitu lah dia. Jadi suami kata, mu kata sekali lagi kepada aku syaitan, jatuh satu talak pernikahan mu. Isteri dia, okey syaitan. Lagi. Jawabnya, ya, jatuh talak. Jatuh satu talak. Kalau sebut satu, jatuh satu. Kalau tak sebut berapa, jatuh satu. Ha, tu. Jatuh talak. Eh? Maksud talak, terlepas ikatan perkahwinan. Cuma tunggu habis edah je. Tak boleh berkahwin. Tak boleh dah nak rojok. Tapi selama belum lagi berlalu edah, sila rojok dengan cepat mungkin. Suami lapah, aku rojok kamu kepada pernikahanku semula. Jadi suami isteri balik. Okey? Ha.
Ingat perempuan jangan lawang suami. Dalam kitab Al-Kabair ada empat jenis Imam Dhahabi riwayat, empat jenis perempuan member of the hell, ahli neraka. Ahli neraka member of the hell lah. Tahu tak? Ha. Yang pertama bazilatul lisan ala zaujiha, mulutnya jahat ke atas suami. Mulut jahat ni. Tahu tak? Ha. Dia lah. Soalan seterusnya,